ditinggalkan. Aduh. Lanjut. Si Mayang makan manggis. Udah enggak sayang kok masih menangis. Aduh. Arafah. Lagi dong. Arafah, kok malah main-main gini sih? Makan mie goreng pakai kornet. Cakep. Kalau mau lihat talk show The Hakim. Cakep. Hanya di sini di net. Aduh. Itu keren banget. Yeah. Ada apa? Kok goyang lu kayak itu sih kayak Mas Komeng tau. Bukannya Adul. Iya juga sih. Ada Arini Putri, apa kabar? Baik. Udah lama gak ketemu ya. Iya banget ini saya. Iya, itu lu bawa apaan itu? Ini mix namanya, mixing. Gaya banget. Oke, assalamualaikum teman-teman nih. Di net, di The Hakim kali ini kita menghadirkan Arini Putri. Ini gue bingung antara pemain keyboard atau pemain gendang. Karena keyboard itu kan itu alat musik ditekan ya. Iya. Bukan dipukul. Tapi dia malah dipukul. Lagunya tuh harusnya melo-melo. Aduh. Yaudah deh, kita berkenalan lebih jauh dengan Arini Putri. Yuk, ini dia. Pepatah mengatakan, jika kamu muda dan berbakat, itu seperti kamu memiliki sayap. Ya, sayap itulah yang membawa Arini, wanita muda berbakat, terbang melesat ke puncak kesuksesan. Mengawali karirnya dengan mengikuti jejak sang ayah menjadi keyboardis, kini ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Tiada lelah mengasah bakatnya, hingga tiba hari di mana kemampuannya menjadi sorotan di dunia maya. Langkahnya semakin jauh, terbangnya semakin tinggi. Arini kini tak kenal jatuh. Yang ia tahu, bagaimana ia bisa mengejar puncak yang paling tinggi. Puncak yang akhirnya mempertemukan Arini dengan DJ ternama dunia, DJ Yellow Cloud. Berhasil mengawali karirnya dengan kolaborasi bersama DJ ternama dunia, tak membuat Arini lupa diri bahwa di balik kesuksesannya terdapat sosok sang ayah yang mengantarnya pada gerbang masa depan yang gemilang. Wow, luar biasa ini dia Arini Putri. Ya. Keren banget sih kamu. Tadi di tayangan sebutin kamu juga ternyata katanya ama itu ya DJ dunia. Iya. Siapa namanya? Yellow Claw. Itu gimana ceritanya? Panjang banget ceritanya. Coba ceritain deh ceritanya gimana. Jadi tuh awalnya aku dimention sama Yellow Claw di Twitter kan. Terus aku kan gak pakai Twitter, pakainya cuma IG sama Facebook gitu kan. Nah terus abis itu ada yang DM aku di Instagram. Rin, kamu di ini dimention Yellow Claw. Kok bisa? Ya berawal dari aku perform di salah satu acara. Itu ada salah satu netizen yang upload aku terus dilihat sama Yellow Claw kan. Nah, dari situ ya udah aku. Hebat banget, terhormat. Iya, alhamdulillah. Iya, gitu. Aduh, wah, ih, ini beneran. Wah, centang biru itu kan kalau centang biru berarti oh artis nih, ya kan. Udah berpikiran sombong belum? Wah, enggak. Ya. Aku udah sombong. Cuma seneng bangga gitu. Akhirnya sudah kejadian belum kolaborasinya? Alhamdulillah udah. Nah, usut punya usut, aku kan di DM sama Yellow Claw kan kaget dong. Wah, itu beneran. Beneran. Ya, wah, ih bahasa Inggris nih gimana nih? Aku kan enggak ini kan maksudnya bahasa Inggris kan masih kurang gitu kan. Ya udah, aku pakai Google Translate lah. Iya kan? Artinya beda ya. Iya. Ya udah seadanya aja. Dia tanya, apakah kamu bisa membuat musik dengan versi ini? Aku kan punya lagu baru, katanya dia kan punya lagu baru. Nah, aku dikirimin tuh judul lagunya itu Amsterdam kan yang baru-baru rilis tahun kemarin juga kan. Ya udah aku pelajarin. Pas udah dipelajarin, aku kasih kayak koplo remix gitu. Dan alhamdulillah mereka suka. Dia koploin sama lu? Iya. Coba masih ingat enggak dikit-dikit aja dikit coba. Gini. Coba. One, two, three, four.
Asik. Gitu. Kurang lebih langsung gol. Iya. Suka dia. Iya, alhamdulillah langsung. Wah, hebat nih. Kayaknya ya. Nongkrongnya di panturaan juga tuh DJ ya. Iya, dah dia dah. Iya kan. Nah, selesai itu aku langsung dia aja untuk melakukan proyek bareng di DWP kemarin tahun 2019. Gila, keren banget. Dari viral lu tuh kan kurang lebih 3 tahun lalu ya, 4 tahun ya? Iya, 2019. 2000, ya 3 tahun. Iya, 3 tahun, 3 yang tahun lalu tuh viral banget karena gaya kamu tuh yang asik banget. Kata bawa keberkahan juga. Iya, alhamdulillah. Jadi yang ngajarin kamu main organ tuh siapa? Bapak sama kakakku di rumah. Bapak itu juga hobinya? Iya. Tapi dimarahin gak? Soalnya saya kalau dia minta ajarin bapak, saya suka marah-marah dia. Emang kenapa? Minta ajarin matematika kayak gitu dimarah-marahin. Sebentar, tapi kamu kalau main piano dengan aturan benarnya bisa? Maksudnya aturan maksudnya benarnya, kan, kayak biasa. Sebetulnya kan ini alat musik gimana pun bebas. Mm-hmm. Tapi kan ada yang kursus main piano, organ gitu tuh ada yang... Alhamdulillah sih bisa dikit gitu kan, kayak misalkan gini ya. Coba. Ini udah akan membuatmu marah. Bukannya satu keyakinan itu hatiku bisa juga. Tapi kayaknya kurang asik ya. Iya. Coba lagu itu tapi lu pakein gaya kayak coba. Satu keyakinan hatiku. Aduh. Benar, lebih enak. Jangan membuat aku minta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu, Aceh. Hei, keren. Gue sih lebih suka yang itu. Enak banget. Lebih goyang ya. Lebih goyang. Tapi kan dengan penampilan kamu tuh berhijab gitu ya. Iya. Sementara musik kamu tuh kayaknya musik disco gitu. Iya. Ada pro kontra nggak? Ada dong. Netizen ada banyak, yang... Banyak banget. Ya kan misalkan aku kan pakai hijab nih, terus ada si Deti nih bilang, "Ih, kamu kok pakai hijab? Kok musiknya kayak gitu?" Ya emang kenapa kan selama kita masih bisa menghibur orang dan masih di jalan halal juga kan, enggak menjerumuskan ke haram-haram gitu kan. Ya udah lakuin aja gitu. Aku sih masa bodoh sama omongan. Tapi ada aja yang ngomong gitu ya. Iya, ada. Oke. Banyak. Gua kamu selanjutnya mau apa yang pengen dicapai? Bakal buat kayak album-album gitu kan, lagu-lagu. Kebetulan aku tuh emang suka kayak buat lagu. Oh gitu? Iya kan? Bikin lagu baru? Iya, buat lagu baru. Udah berapa lagu kamu bikin? Alhamdulillah udah ada satu yang rilis. Yang lain-lain di belakang dulu deh. Yang satu dengan kayak gitu juga? Yang rilis. Dengan pakai suara kamu? Iya. Butuh vokalis kagak? Enggak, orang dia bisa nyanyi. Oh bisa? Enggak, gue nanya doang. Bikin vokal. Baking vokal butuh. Bisa ya. Baking soda lu. Udah, mau ditampilin di sini enggak karya boleh kamu itu? Boleh dong. Judulnya apa? Salting, salah tingkah. Ayo teman-teman net, ini dia nih. Kita sambut Arindi. Udah siap banget. Salting, salah tingkah.